Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 hari pertama Ramadan merupakan fase rahmat, 10 hari kedua merupakan fase pengampunan dari segala dosa, dan 10 hari ketiga fase terbebas dari api neraka. Saya Hajar Sulaiman mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudarlun Dinas Kesehatan Aceh Tengah bersama Loka Balai Pengawas Obat dan Makanan serta sejumlah dinas terkait melakukan pemeriksaan makanan berbuka di kawasan Pasar Bale Atu, Kota Takengon, Sabtu sore. Pengecekan dilakukan dengan cara mengambil sampel sejumlah makanan yang diperkirakan berpotensi menggunakan bahan berbahaya seperti mie bakso dan beberapa jenis makanan lain. Pemeriksaan makanan ini dilakukan secara rutin setiap tahun, bahkan terkadang 3 bulan sekali, yang bertujuan untuk memastikan makanan yang dijual aman dari zat berbahaya seperti pewarna buatan, boraks, serta formalin. Sore ini kita fokuskan pada makanan jajanan, ya, khususnya untuk takjilan, ya. Utama pangan seperti itu jenis borak, kemudian warna dan formalin, ya, untuk tahu. Jadi kita teliti, ini sebenarnya ada rutin tiap tahun, ya, dan ke berkala ada juga per 3 bulan, ya. Seperti kami telah laksanakan di Angkup, ya, Senara, kemudian di Kecamatan Begasing, Kecamatan Bebesen, dan ini di Pasar Impres untuk tawar dan bayangan. Dari Takengon, Mahyadi, Serambi On TV.